Travelers, balik lagi sama gue Andrew Siemo dari W.id atau Wear Indonesia. Di product battle kali ini gue akan membandingkan Coros Space 2 dengan Garmin Forerunner 745. Pengen tahu perbedaannya dan experience-nya? Check it out. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tombol loncengnya karena setiap hari Rabu dan Jumat bakal ada video-video review lainnya yang gak kalah seru. First impression gue untuk kedua bawa sportwatch ini yaitu jauh dari kata elegan, tapi sporty banget, kental banget itu dari kayak desain-desainnya. Dan kalau misal pas gue pakai, gue langsung kebayang kayak, wah ini enak banget untuk diajak lari. Karena kayak bentuknya yang kecil, untuk tangan gue sih relatif nggak terlalu gede-gede amat dan enteng. Jadi kebayang kalau misalnya mau diajak lari 5 kilo, 10 kilo itu, ini masih 2 jam ini nyaman. Seperti yang tadi gue bilang, kedua jam ini memang sama-sama enteng. Tapi kalau misalnya yang terenteng itu bukan si Forerunner 745 karena beratnya itu mencapai 47 gram. Sedangkan si Coros Space 2 itu beratnya ya sekitar 30-an lah. Bahkan ada yang di bawah itu kalau misalnya menggunakan nilon. Dan kalau misalnya untuk urusan bahan, keduanya ini terbuat dari fiber reinforced polymer. Sekarang kita ngomongin screen-nya ya. Keduanya itu baik si Forerunner 745 atau si Coros Space 2 itu lebarnya atau diameter itu 1,2 inch dengan pikselnya itu ya 240x240 pixel. Lu bisa lihat sendiri ya, ini under matahari cukup terang, nggak ada glare atau bagaimana-bagaimana amat. Dan kalau misalnya lu pengen tahu ini screennya terbuat dari apa, terbuat dari Corning Gorilla Glass. Jadi bukan terbuat dari safir, yang maknanya adalah ini scratch resistant, bukan scratch proof. Kalau misalnya lu pakai kayak Fenix 6 atau nggak Suunto 9 Baro, itu terbuat dari safir, itu dia scratch proof. Jadi lu harus hati-hati. Dan gue bakal kasih lihat juga penampilan kedua layar ini kalau misalnya lu lagi lari pada saat malam hari seperti ini nih. Untuk urusan button ini beda banget ya. Kalau si Forerunner 745 ini masih menggunakan semuanya tombol pencet, yaitu ada di bagian kiri ada 3 dan di bagian kanan itu ada 2. Sedangkan kalau misal si Coros Space 2 ini kayak semacam ada digital crown gini di bagian kanan atas dan di kanan bawah ini ada tombol. Baik si Forerunner 745 dan Coros Space 2 memiliki sensor optical heart rate monitor, barometric altimeter, accelerometer, kompas, gyroscope, dan thermometer. Tapi yang tidak dimiliki oleh si Coros Space 2 tapi dimiliki oleh Forerunner 745 yaitu sensor pulse ox yang bisa mengukur kadar SpO2 kalian. Dan sekarang gue mau kasih lihat hasil deteksi heart rate-nya, baik average sama max heart rate-nya. Ini si Forerunner 745, average-nya itu 163, sedangkan max-nya itu 174. Nah, kita lihat di Coros Space 2 ya. Dan ini tampilannya hasil deteksi dari lari di Coros Space 2, di lari yang sama ya. Ini max heart rate-nya sama persis, tapi average heart rate-nya itu 1 BPM lebih kurang dibandingkan si Forerunner 745. Oke, kalau tadi itu tampilan dari jamnya, sekarang ini tampilan dari aplikasi masing-masing. Gua mulai dulu dari Garmin Connect untuk si Forerunner 745. Lu bisa lihat di sini ada time in heart rate zone, jadi zona-zona heart rate lu bisa lihat. Dan kalau misalnya lu mau lihat lebih detail lagi terkait heart rate lu setelah tadi yang data lari gua, ini bisa, tapi memang agak kurang nyamannya setelah lu tap bagian heart rate ini jadi miring karena grafiknya itu kayak melebar ke samping. Dan lu bisa pencet bagian bawahnya misalnya pace, jadi nanti heart rate bila dibandingkan dengan pace dan heart rate dibandingkan dengan elevasi, cadence, temperatur, bisa dengan power, jadi kayak lu bakal kebayang data heart rate itu bila dibandingkan dengan data-data lari lainnya seperti ini gitu. Jadi cukup banyak ya, ini gue coba kasih lihat semuanya performance dan ya sebagainya itu. Nah, mari kita lihat kalau misalnya di aplikasi Coros ya. Nah, ini tampilannya kalau misalnya mau lihat heart rate hasil latihan lari lu atau lari gua sih ini. Ini heart rate zone-nya lu bisa lihat ya. Ini sesi lari yang sama ya dibandingkan dengan yang terekam di Garmin Connect yang sebelumnya gua kasih lihat. Terus kita lihat detailnya, bisa kita lihat detailnya juga. Mungkin lu notice pada bagian atas itu kayak data perbandingan heart rate-nya itu nggak sebanyak kalau kayak tadi di Garmin ya. Garmin kan kayak lebih macam-macam, ini paling heart rate, terus lu pencet lagi elevasinya, nanti dia tambahin ada running power,
terus ada stride length, cadence, dan pace. Jadi kayak dalam hal perbandingan antara heart rate dengan data lainnya, memang nggak serame bila dibandingkan Garmin Forerunner 745 dengan Garmin Connect-nya. Dan sekarang gue akan ngetes steps-nya, baik dari Forerunner 745 sama Pace 2. Ya, basically sih gue biasa ngetes kalau misalnya untuk steps counter itu dengan kayak naik mobil, dengan acuannya kalau misalnya steps-nya bertambah itu ada tingkat ketidakakuratan. Nah, pastinya semua jam itu nggak ada yang 100% akurat, kita cuma lihat mana yang tingkat ketidakakuratannya lebih rendah gitu. Nah, kita lihat ya, ini 317 untuk si Garmin Forerunner 745. Dan untuk si Coros Pace 2 itu 122 steps-nya ya. Lo bisa lihat di sini. Akan kita lihat apakah setelah gue coba kayak nyetir, apakah akan bertambah atau enggak. Mestinya sih ya jangan terlalu bertambah lah ya. Karena kan gunanya steps counter itu kan untuk ya tahu berapa steps yang kita buat hari itu. Nah, ini setelah beberapa saat gue nyetir dikit untuk ngetes, ya di Garmin Forerunner 745 ini ada kayak naik kelebihan 25 steps saat gua nyetir. Sedangkan kalau misalnya untuk si Coros Pace 2, lu bisa lihat ini bedanya sekitar 36 ya. Jadi kayak ya udah yang seperti gua bilang, ini lebih. Untuk urusan kalori counter, Forerunner 745 cenderung secara nominal lebih sedikit kalau dibandingkan si Coros Pace 2 berdasarkan pengalaman gua. Nah, lo bisa lihat ini detailnya seperti ini kalau di Forerunner 745. Dan kalau di Coros Pace 2, lo bisa lihat ya, seperti yang gue bilang tadi, dia kalori counter tuh cenderung lebih gede, 505 gitu. Untuk fitur sleep tracking, again, keduanya memiliki fitur tersebut. Tapi kalau misalnya untuk si Garmin Forerunner 745 dan si Coros Pace 2 ini, dua-duanya itu di display-nya di aplikasi ya, walaupun gue agak kesel sama Garmin, karena sebenarnya fitur yang bisa memunculkan hasil tidur di jamnya langsung tuh semestinya ada ya, dan gue udah cek-cek di forum-forum juga memang benar katanya Garmin sempat memunculkan widget hasil tidurnya itu, tapi kayaknya ditarik kembali karena satu dan dua hal. Karena gue pernah mengalami atau mengexperience widget sleep tracking itu di jam-jam Garmin lainnya kayak si Fenix 6. Okay lah, anyway, gue kasih lihat ini hasil temuan tidur gue semalam saat menggunakan si Forerunner 745. Lu bisa lihat di sini ya, ada sleep stage, ada kayak detail dari sleepnya, ada deep, light, REM, awake, dan ada timeline-nya. Nah, yang uniknya di sini yaitu sepertinya dalam hal mengenali waktu bangunnya, ini kalau si Garmin ini once gua bangun, kan kadang kan manusia itu suka kayak udah bangun tapi kayak masih tidur-tiduran ya. Nah, itu saat lu masih tidur-tiduran itu udah nggak dianggap sebagai tidur kayaknya kalau berdasarkan pengalaman gua. Nah, terus kalau misalnya si Forerunner 745 karena memiliki pulse ox dan gua nyalainnya memang pulse ox-nya hanya saat tidur agar mengirit baterai, lu juga bisa lihat nih pulse ox lu selama tidur, lowest SpO2-nya berapa, average heart rate-nya berapa pas tidur. Dan ini ada juga respirasinya. Bisa lihat ada movement-nya juga, respirasi dengan dibandingkan movement. Dan ini respirasi dan pulse ox. Jadi memang kalau lo mau track tidur dan yang berkaitan dengan tidur yaitu pulse ox dan respirasi, nah ini bisa banget di Forerunner 745. Tapi lo harus notice tadi temuan gua yaitu kalau misalnya lu udah bangun terus lu kayak tidur-tiduran lagi itu udah nggak dianggap tuh kayaknya tidur-tiduran lu nya lagi itu. Oke, kita langsung cek di Coros Pace 2 ya. Dan ini hasil tangkapan sleep-nya di Coros Pace 2 kalau dilihat dari aplikasi. Nah, lu bisa lihat ya kalau tadi itu si Garmin itu sekitar 6 jam dan kalau si Coros ini 8 jam. Nah, ada benernya juga sebenarnya pada saat yang tadi gue bilang kan, kayak abis gue bangun terus gue masih tidur-tidur lagi dan akhirnya bangunnya lebih siang dibandingkan dengan prediksinya si Garmin gitu. Nah, jadi tergantung lu menilai mana yang lebih tepat buat lu, karena berdasarkan pengalaman gue ya begitu, gue masih tidur-tiduran sampai kayak 8:30 kalau lihat datanya. Oke, ini datanya tapi nggak
ramai kalau dibandingkan Garmin ya, karena kalau Garmin itu kan kayak ada pulse ox-nya, jadi dia bisa membandingkan data-data tidur dengan pulse ox. Kalau ini sih lebih kayak standar, layaknya kayak activity tracker atau smartwatch pada umumnya, ya light sleep, deep sleep, dan heart rate selama tidur gitu. Jadi kalau lu ngerasa ini udah cukup, ya oke juga. Yang menarik dari si Garmin yang sering gua mention di video-video gua yang membahas Garmin sebelumnya itu ada body battery. Lu bisa lihat basically intinya semakin tinggi angkanya ya semakin juga fit, semakin juga stamina lu makin lebih baik lah ya. Itu asumsinya semacam itu. Dan kalau misalnya lu mau lihat seberapa stres lu, again jangan dianggap sebagai acuan mutlak tapi kayak keker-kekeran aja. Ini lu bisa lihat. Ya lumayan, kadang menurut gue lumayan spot on, tapi kadang juga nggak sesuai dengan apa yang gue rasakan. Nah sekarang gue kasih lihat di pace 2 ya. Dan untuk yang menurut gue nggak setara sih, tapi kayak mungkin serupa sedikit lah dibandingkan dengan body battery itu. Kalau di Forerunner 745, kalau di Coros pace 2, lu bisa cek si staminanya. Ya gamblang ya maksudnya, jadi setiap kali lu habis olahraga staminanya bakal berkurang. Dan dia kasih indikator kalau misalnya lu setelah istirahat dan menggunakan si jam ini bisa dideteksi. Ya pasti ada hit and miss-nya, tapi setidaknya bisa jadi keker-kekeran lu. Kedua jam bisa merekam VO2 max berdasarkan hasil olahraga si penggunanya. Nah tapi kalau di 745 enaknya bisa langsung di display segamblang ini berdasarkan periode waktu. Sedangkan kalau misalnya si Coros Pace 2 hanya bisa lihat di aplikasi Corosnya itu sendiri. Dan untuk indikator kebugaran lainnya yang lo bisa cek di masing-masing jam, nah gue kasih tau nih, kalau misalnya di Garmin lo ada namanya Fitness Age. Nah lo bisa lihat di sini juga VO2 max lo itu kayak dibandingkan dengan rata-rata usia lo tuh kayak gimana sih gitu. Jadi lo kayak kebayang benchmarknya dengan kayak kalau lo cowok sama cowok-cowok lain gimana gitu. Dan dalam rentang waktu yang berbeda-beda, ini gue belakangan lagi jarang latihan. Nah, lo bisa lihat di sini. Nah, kita langsung cek kalau di Coros ya. Dan ini kalau di Coros Pace 2 ini ya, lo bisa lihat sih sebenarnya fitness level. Tapi lebih secara tampilan data lebih simple ya. Tapi basically sebenarnya skor kayak fitness age atau fitness level itu basisnya juga sama ya. Gue bisa kasih lihat lo kalau si Coros ini berdasarkan VO2 max juga. Jadi kayak kurang lebih sama lah dengan si Garmin dalam hal menilai tingkat kebugaran lu, cuman bedanya yang satu namanya fitness age di Garmin, sedangkan kalau di Coros ini namanya fitness level. Menurut gua sih ya kurang lebih sama. Sekarang gua mau kasih lihat fitur pulse ox yang hanya dimiliki oleh Forerunner 745, di mana secara penggunaan lu bisa menggunakan itu secara spot on. Maksudnya spot on saat lu ingin lihat dia, tinggal lu buka aja widgetnya dan dia akan langsung measuring seperti ini gitu. Jadi nggak cuman hanya ngelihat secara historis, tapi juga bisa pas lu mau ngecek langsung ya bisa juga. Tapi ingat, ini amat akan sangat mempengaruhi baterai lu gitu, dan ini historinya. Untuk navigasi akan dibantu dengan GPS only, GPS plus GLONASS dan GPS plus Galileo untuk si Forerunner 745. Nah kalau untuk lebih mengirit baterai, ada mode GPS-nya kalau di Garmin mungkin lu udah sering dengar dari review gue sebelumnya, yaitu Ultra Track, yang intinya dia mengambil sinyal GPS-nya tidak setiap saat, tapi di ada jedanya, jadi nggak selalu mengambil tenaga baterainya. Dan Coros Pace 2 memiliki satelit GPS, yaitu GPS / QZSS. Lu bisa lihat lagi GPS / QZSS plus GLONASS dan seterusnya. Dan dia juga memiliki fitur mengirit baterai, maksudnya fitur GPS yang mengirit baterai. Itu namanya mirip-mirip, ada Ultra juga. Sebentar, gue kasih lihat. Namanya Ultra Max. Jadi, basically, itu ya mirip-mirip lah kayak si Ultra Track gitu. Tapi memang yang membedakan ya, kalau lo perhatiin tadi di Forerunner 745 itu, pengaturan GPS itu berada pada setiap aktivitas olahraga. Jadi aktivitas olahraga satu dan lain-lain tuh bisa beda-beda pengaturannya. Sedangkan kalau si Coros Pace tuh itu jadi pengaturannya ya udah satu jam ini untuk kegiatan apapun satelitnya sesuai yang lu pilih di menu sebelumnya gitu.
Dan untuk urusan navigasi, keduanya tidak memiliki offline map. Jadi kayak nggak bisa lah kayak ber-Google Map Ria di jam ini dan mendapatkan turn-by-turn navigation. Kalau misalnya lu pengen jam lari seperti itu, lu mesti cek video gue yang mereview Garmin Forerunner 945 atau Garmin Fenix 6. Gue taruh linknya di video ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk navigasinya setidaknya si Forerunner 745 ini memiliki key course. Sedangkan si Coro Space tuh nggak memilikinya. Nah, course di sini itu sumbernya bisa dari aktivitas lu sebelumnya ataupun yang lu buat dari si aplikasi Garmin Connect. Dan pada saat lu membuat di aplikasi Garmin Connect, bisa lu buat sendiri atau enggak, lu bisa melihat rute yang ngetrend dari pengguna Garmin lainnya. Jadi lu tinggal copy paste berdasarkan arah yang lu mau dan lu pindahkan ke jam. Nah, begitu juga dengan navigasi berdasarkan aktivitas. Jadi kalau misalnya beberapa hari lalu lu ada kayak lari di suatu tempat dan lu pengen menggunakan course itu lagi, ya bisa, tinggal lu pilih aja aktivitasnya gitu. Dan ini hasil temuan altimeternya, si Forerunner 745 itu 71 meter dan si Coro Space itu 55 meter. Walaupun gua udah kalibrasi GPS-nya dua kali, hasilnya juga beda banget. Karena gue juga ada satu jam lagi si Coro Fatix yang gue jadikan dalam konteks ini sebagai benchmark. Nah, untuk hasilnya memang kalau berdasarkan pengalaman gue di video sebelumnya di mana gue bandingin si Coro Space 2 dengan Sunto 5, memang dia agak takes time kalau misalnya untuk mengukur sebuah ketinggian. Sekarang gue mau kasih lihat fitur temperatur karena keduanya memiliki sensor temperatur, tapi bedanya dari Forerunner 745 ini gue tidak menemukan widget temperatur, tapi temperatur itu bisa dipampang pada bagian data screen saat lu ingin memilih sebuah aktivitas olahraga. Jadi seperti ini aja yang bisa gue lihat. Sedangkan kalau si Coro Space 2 bisa di-display dalam bentuk widget, dan widgetnya ini kalau gue pencet, gue bisa lihat kayak kronologisnya ke beberapa waktu ke belakang gitu, bisa dimaju mundurin. Sekarang gue mau ngomongin terkait sports and performance features baik dari si Coro Space 2 dengan si Forerunner 745. Untuk jumlah olahraganya atau aktivitas olahraganya itu, si Forerunner 745 itu jumlahnya tentunya lebih banyak. Gue langsung tulis di sini aja ya on papernya karena gue juga nggak cobain semuanya. Tapi kalau misalnya untuk jam entry level dari Coro Space 2 ini udah ada loh fungsi dari triathlonnya, dan keduanya juga memiliki yang olahraga namanya track run. Jadi kayak misalnya gue lagi ada di track lari seperti ini, gue tetap bisa berlari dan ke tracking oleh jamnya, baik pakai Coro Space 2 ataupun pakai si Forerunner 745. Dan sekarang gue bakal kasih lihat lu dengan apa aja yang bisa lu setting sebelum lu lari. Nah itu ingat larinya bisa macem-macem dan ini salah satunya yang lari biasa. Nah jangan lupa kalau misalnya sebelum lari pastikan GPS-nya nyala dulu gitu. Nyala dalam artian sampai hijau yang seperti gue kasih lihat pada saat. Dan lu pencet kanan atas dan options. Untuk run settings-nya lu bisa gonta-ganti data screen. Dan lu bisa juga cek alerts-nya. Nah, gua kasih lihat tuh data screen dulu. Nih, macam-macam. Dan lu bisa lu lihat ada plus itu bisa ditambahin sebenarnya. Dan kalau misalnya udah, lu bisa cek. Gua kasih lihat lagi ya. Ini training-nya ada workouts, lu bisa lihat di situ, dan workouts-nya itu bisa lu atur di aplikasi. Di aplikasi Garmin Connect, apa di aplikasi bisa, di web juga bisa. Terus ada interval, ya lu bisa ikutin interval yang udah di preload sama si Garmin gitu. Nah, lu bisa lihat ya di sini, atau nggak lu mau edit juga bisa, atau nggak lu do workout juga bisa. Nah, ini edit. Terus gua kasih lihat lagi. Nah, ini pace pro plans-nya. Pace pro plans-nya itu bisa lu udah buat dulu di aplikasi. Dan ada segmen, tapi ini gue belum save running segmen apa-apa, jadi belum ada gitu. Jadi selanjutnya gue kasih lihat ada lactate threshold guide test, itu dari Garmin langsung. Dan set target, biasanya kalau gue cuma pengen kayak distance doang, hari ini 5 kilo ya gue cuma nyalain ya ini, opsi ini distance gitu. Dan ada recent activity, nah ini yang gue suka, lo bisa
ngebalap diri lu sendiri lah ibaratnya gampangnya berdasarkan historisnya kemarin kalau lu lari misalnya durasinya berapa, apakah lu lebih baik, lu suka nanya kayak gitu, ya lu tinggal race activity lu sendiri. Jadi lu tahu apakah lu lebih cepat atau enggak lebih lambat dibandingkan diri lu sendiri untuk area lari yang sama gitu. Jadi cukup oke ya untuk kayak kalau buat lu apalagi ingin mempermudah proses menaikkan performa lu gitu. Terus ada training calendar. Dan ini yang bisa lu lakukan sebelum lari atau pengaturan-pengaturan sebelum lari kalau misalnya lu menggunakan Coro Space 2 gitu. Jangan lupa kalau misalnya di Coro Space 2 ini nggak ada pilihan trail run ya. Mungkin lu mesti akalin dengan GPS cardio. Nah ini gua pencet. Terus ada start, basic interval, dan settings. Lu notice ini lebih simplistik dibanding Garmin. Activity alert. Again, itu distance-nya itu tadi itu lebih ke ini ya, ke alert, bukan target. Nah, ada nutrition alert, itu bedanya yang tidak dimiliki oleh Garmin. Terus, lu bisa lihat juga ada auto pause, dan kita, gua kasih lihat aja nih. Ada lagi, bentar. Basic interval. Nah, basic interval, nah lu bisa ikutin yang udah di setting secara default oleh si Coros. Terus ya basically udah sih begitu aja kalau si Coros Space 2. Oke, sekarang gue bakal ngebahas salah satu running feature yang lumayan jadi highlight karena ada built-in di Coro Space 2 ini yang namanya running power yang nggak ada di Forerunner 745. Nah, definisi running power menurut gue ada sumber yang lebih kredibel untuk menjelaskannya karena gue bukan expert di bidang itu dan tujuan gue untuk membahas ini lebih untuk memperlihatkan lu perbedaan antara hasil tangkapan running powernya yang ada di built-in di jam yang di Coro Space 2 dengan yang ditangkap oleh sebuah running atau enggak food pod yang gua koneksikan dengan si Forerunner 745. Kita lihat ya kedinamisan datanya dan seberapa reaktifnya dengan gerakan gua. Dan masih terkait lari gua yang tadi, gua mau kasih lihat gimana sih ketepatan GPS-nya saat lari. Nah, di layar ini lu bisa lihat yang biru itu Coro Space 2 dan yang kuning itu Garmin 745. Nah, dari jarak ini mungkin kayaknya terasanya kayak sama ya, memang nggak terlalu beda. Tapi kalau kita coba lihat lebih dalam lagi, ya ada sedikit perbedaan-perbedaan sih, tapi kayak bukan sesuatu yang signifikan ya. Setidaknya di sini lu masih bisa lihat apa yang direkam GPS-nya itu masih on track. Jadi nggak ada tuh, biasa kan kalau berdasarkan temuan gua, kalau misalnya nggak tepat, definisinya nggak tepat tuh dia, ya garis-garisnya ini tuh di luar track. Nah, lu bisa lihat sendiri di sini sepanjang gue sekitar 3 lap kalau nggak salah kan tadi ya gue lari itu ini benar-benar sesuai ya sesuai. Nah lu bakal bisa lihat di sini juga gue lewat sebuah kayak bunderan dan ini benar-benar garisnya cuman ya di tempat yang gue lewati lurus gitu dan konsisten ya lu bisa lihat. Jadi kayak untuk urusan GPS lari di area yang ya ada pohon tapi nggak banyak-banyak amat, nah lu bisa nilai sendiri nih ketepatannya. Kalau menurut gua sih keduanya cukup oke. Paling ini ada biru nih, nah biru ini kan si Coro Space 2 kalau lu masih inget dia ada kayak bercabang sedikit, nah paling dia ada ya minusnya di sinilah sedikit. Sedangkan kalau si Forerunner 745 itu ya udah nyambung semua, cuman si Coro Space 2 tapi ini dikit banget sih, ini ada semacam cabang gitu. Kalau tadi kita udah ngomongin terkait running power yang built-in hanya ada di Coro Space 2, nah sekarang gue mau ngomongin fitur yang hanya ada di
Forerunner 745, yaitu yang paling gue suka Pace Pro Plan dan Race Predictor. Well, basically yang paling gue suka Pace Pro Plan sih. Gue sampai udah bikin kayak video petunjuknya, lo bisa cek video cara penggunaannya di video yang terpisah, yang lebih pendek. Tapi intinya kalau mau yang tahu sekedar sekilas aja, intinya kalau buat gue yang hobi lari aja, nggak jago-jago amat, tapi pengen mengembangkan performa gue, pace-nya lebih baik lagi, tentunya kalau misalnya kayak ada durasi lari, itu nggak cukup ya. Gue perlu ada insight yang lebih lagi, agar gue bisa berlatih lebih strategik lagi. Nggak kayak lari kayak orang gila, lari secepat mungkin, karena akhirnya gue bisa cedera. Nah, dengan si Pace Pro Plan ini, setidaknya gue bisa tahu di lap berapa gue harus lebih speed up, di lap berapa gue boleh lebih nyantai, karena semuanya gue bisa set di fitur si Pace Pro Plan ini. Ingat, kalau mau tahu lebih detail, cek video gue ya, gue tahu lah linknya banyak di sini, gitu. Seperti yang tadi gue bilang, kedua jam ini memiliki track run, tapi pastinya gue akan coba ya. Tapi sebelum lu mencoba, pastikan lu mengikuti settingan gue nih. Misalnya, pertama track run settings. Lane number itu penting banget. Kalau misalnya lu tahu jogging track kan itu ada nomor-nomornya, pastikan lu mendaftarkan lane yang lu memang benar-benar lu lari, biar GPS-nya bisa lebih tepat gitu. Nah, terus kalau misalnya udah, pastikan juga GPS-nya udah full, baru lu mulai lari. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa lu terapkan juga untuk si Coros Pace 2. Caranya seperti ini. Gua udah setting sebelumnya, tadi lu bisa lihat nih lane 4 ya. Ini lane 4. Sepanjang gue mengetes track run menggunakan kedua jam ini, gue nyaman dengan si Forerunner 745 karena salah satu fitur tidak ada di Pace 2 yang gue nggak temuin, yaitu auto lap gitu. Jadi kalau misalnya lu pakai FR 745, lu tinggal tentuin aja kayak mau auto distance-nya itu dihitung per lap-nya itu pas berapa meter, pas meter keberapa gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk si Pace 2, jadinya lu mesti pencet tombol lap-nya. Dan sekarang gue mau kasih lihat tampilan hasil dari GPS track run-nya di aplikasi ya. Nah, ini gue kasih lihat di Garmin dulu. Nah, di Garmin Connect ya, lu bisa lihat nih di sini hasil tangkapan Forerunner 745 memang ya nggak oval-oval amat. Ini lu bisa lihat garis-garisnya itu seperti seolah gue nggak ada di lane 4 gitu. Ada beberapa yang hadirnya atau terekamnya itu di luar lane 4 ya, gua rasa ya, lu bisa lihat di sini renggang-renggang. Nah, sekarang kita lihat langsung ke Coros ya, gimana hasilnya secara lebih besar kalau di aplikasinya. Nah, ini tampilannya kalau di Coros Pace 2 sepertinya lebih oval ya, tapi kalau bisa lu lihat di bagian kayak sisi kanannya itu kayak sebenarnya kayak seolah-olah gue melebar gitu, tapi ya lu bisa lihat ya kedua tampilan fisiknya dan lu bisa nilai sendiri mana menurut lu yang paling akurat gitu dalam hal track run ini. Salah satu yang gue suka dari Forerunner 745 dan tidak dimiliki oleh si Coros Pace 2 yaitu insight yang didapatkan setelah lu beraktivitas atau berolahraga, misalnya training status ya. Lu bisa lihat di sini fitness-nya seperti apa, load-nya seperti apa gitu. Jadi lu bisa mengevaluasi workout lu seperti apa, apakah terlalu berat, dia bakal kayak kasih kayak ya ini ancer-ancer aja sih, kayak seolah-olah lu punya coach gratis lah gitu, kayak ada kasih masukan gitu, kayak lu larinya terlalu jauh dari porsi biasanya gitu, bisa kasih lihat VO2 max-nya dan bisa kasih lihat kayak training load-nya, ini dari hari ke hari, 7 hari ke belakang, terus fokusnya seperti apa. Dan recovery-nya juga. Ya, recovery Coros Pace 2 juga ada sih. Tapi yang hal-hal semacam kayak training load dan kayak keproduktivitasan dari trainingnya kita, statusnya training kita, itu yang gua rasa cukup membantu dan bikin cukup suka gua dengan si Forerunner 745. Oke, sekarang gua bakal ngomongin training atau workout plan dari kedua jam. Gua mulai dulu dengan Garmin Connect. Tapi jujur detailnya lu bisa ngelihat video-video gue yang sebelumnya, yang dimana gue sudah membahas training plan atau program dari si Garmin dan si Coros Pace 2. Nah, gue kasih lihat ya di sini untuk bahasan lebih dalamnya ya, karena gue nggak mau redundant di video ini. Gue cuman mau kayak komenin kepraktisan dan ketidakpraktisannya. Nah, kalau kepraktisannya si
dari Garmin Connect itu, workoutnya itu lo enak. Semuanya bisa tinggal kayak gini nih, tinggal find workout, langsung di aplikasi, yaudah lo tinggal save to my workouts gitu. Nah, tidak demikian dengan si Coros, di mana gue mau komenin, gue harus jauh-jauh ke surfing browser dulu, di mana gue mesti, lo bisa lihat di sini, ada beberapa opsi, sama sih menarik, cukup terasa dipikirin aplikasinya, dipikirin juga training programnya, tapi menurut gue agak hassle aja karena lo harus browsing dulu ke mobile.coros.com, terus get it now, baru nanti dia bakal mengkoneksikannya ke aplikasinya gitu, jadi kayak dijembatani oleh API baru ke aplikasi. Sedangkan kalau si Garmin untuk template-template workout gitu, dia udah langsung di aplikasinya semuanya gitu. Sedangkan kalau si Coros ini ya mesti ke browser, agak sedikit PR aja menurutku. Dan gue juga coba kedua jam untuk berenang, di mana kedua jam ini ya pengaturannya mirip sih, standar-standar aja, di mana lu bisa set panjang dari kolam renangnya. Nah, kalau misalnya mau lihat lebih detail, lu bisa lihat video-video gue yang terkait Garmin dan Coros Space 2 itu di video-video sebelumnya ya. Nah, kalau misalnya ini yang belum tahu, gue cuma kasih tau aja, nggak semua jam olahraga itu ada sweep heart rate. Nah, bedanya di sini ada sweep heart rate baik dari Coros 45 dan Coros Space 2. Tapi berdasarkan pengalaman gue, Coros Space 2 ini agak sedikit takes time untuk menyesuaikan dengan heart rate gue. Maksudnya untuk naik turunnya itu tidak sedinamis kayak si Coros 45. Tapi akhirannya sih sama-sama juga aja kayak lo lihat nih. Nah, setelah itu jangan lupa juga enaknya kalau di Coros 45 ada yang namanya auto pause, dan menurut gue itu cukup tepat, dimana kalau gue berhenti race-nya bakal nyala seperti ini. Baik si Forerunner 745 atau Coros Space 2, dua-duanya memiliki fitur olahraga strength training, alias ya nge-gym lah, angkat beban gitu. Tapi bedanya kalau si Forerunner 745 memiliki auto repetition-nya itu, ya lu mulai, dia langsung kayak mulai auto repetition. Jadi kayak dia nggak nanya ini jenis latihan apa sih. Tidak demikian dengan Coros Space 2, di mana sebelum mulai latihan, lu harus pilih apakah ini latihan dada, apakah itu latihan shoulder. Nah, sebelumnya gue juga udah tes juga si keakuratan auto repetition dari Coros Space 2. Begitu juga dengan jam-jam Garmin lainnya. Tentunya tidak ada yang 100% auto repetition-nya itu 100% akurat, tapi gue kasih lihat temuan gue kali ini ya. Dan ini hasil dari gue mencoba untuk bench press, di mana actualnya 6, sedangkan si Forerunner 745 ya meleset, tapi hanya meleset 1 repetisi, sedangkan si Coros Space 2 itu sampai 12. Jadi dalam hal latihan bench press ini, si Forerunner 745 lebih mendekati keakurasiannya. Nah, kita coba untuk shoulder press ya. Dan ini hasil tangkapan saat gue setelah berlatih shoulder press. Actualnya 8, jadi ini Coros Space 2 spot on banget. Sedangkan si Forerunner 745 ya kurang akurat, tapi cuma 1 rep sih. Baik si Garmin Forerunner 745 atau Coros Space 2, ini keduanya memiliki Bluetooth dan ANT+. Jadi maksudnya ANT+, lu jadi bisa konekin ke running foot pod, keduanya tuh bisa. Tapi kalau misalnya si Forerunner 745 itu memiliki WiFi karena bisa lu gunakan untuk mentransfer musik. Untuk urusan musik penting banget buat gua saat workout, dan itu nggak ada di Coros Space 2. Nah, kalau misalnya di Forerunner 745 ini ada music storage bisa sampai 500 lagu. Tapi siapa sih yang ngedownload zaman sekarang? Mostly kan semua streaming. Nah, ini bisa diintegrasiin atau koneksikan dengan si Spotify Premium lu. Jadi ini yang gua udah download, bisa lihat di sini. Dan kalau misalnya lu mau add, ya tinggal add lagi aja. Tapi yang harus lu perhatikan yaitu saat mendownload atau enggak mentransfer datanya harus melewati WiFi, dan saat diproses pastikan, ya lu bisa lihat di sini ya, transmisinya itu cukup takes time untuk memproses suatu lagu atau podcast. Jadi sembari dicolok ke laptop atau enggak sembari di charge, karena pasti baterainya akan habis.
sensor notifikasi kedua jam ini bisa bergetar saat ada yang menghubungi lu. Tapi ada perbedaan sedikit nih antara apa yang bisa lu lakukan dengan notifikasi tersebut. Nah, si Forerunner 745 kalau ditelepon oleh WhatsApp, lu tetap bisa memilih untuk mengangkat atau menolak. Ingat ya, mengangkat bukan berarti ngomong di jamnya, tapi diangkat terus lu harus ngangkat handphone lu, jadi lu bisa langsung ngomong tanpa harus pencet accept dulu. Nah, itu dari WhatsApp call. Kalau misalnya dari phone call, gua kasih lihat nih ya, sama aja ya. Jadi nggak ada perbedaan antara WhatsApp call dan phone call, jadi bisa-bisa sama di reject atau diangkat. Nah, sekarang kita lihat di Core Space 2 ya. Dan ini phone call notification-nya, di mana nggak ada tombol angkatnya, hanya ada reject, dan trompet ini bukan angkat ya, by the way. Jadi menurut gua secara notifikasi untuk telepon agak aneh ya si Core Space 2. Kalau ngomongin aplikasi, mungkin di kesempatan video ini gue bakal lebih ngingetin lagi experience gue sampai saat ini dengan aplikasi Garmin dan Coros ya. Karena kalau lo mau detailnya, lo bisa lihat video-video gue yang sebelumnya yang dimana akan lebih detail ngomongin kayak cara pakai singkatnya, nah terus kayak hal-hal terkait dengan aplikasinya. Nah, tapi kalau di sini gue cuma mau komenin pengalaman gue so far sampai saat ini, gue masih nyaman dengan Garmin Connect, itu aplikasinya si Garmin yang bisa juga di website, dia juga bisa di browser, gak cuma di aplikasi. Sedangkan kalau Coros, so far sih setahu gue itu cuma di aplikasi ya. Nah, kenapa gue lebih suka? Pertama ya, tadi kan kalau lu dengar yang terkait si training plan atau workout plan-nya itu terasa lebih intuitif, lebih gampang untuk di copy paste, dan tampilan-tampilan datanya ya lebih cantik aja sih kalau di Garmin Connect gue rasanya. Tapi itu kembali lagi pribadi, dan kalau kelengkapan data ya si Garmin ya menurut pendapat gua pribadi agak sedikit lebih lengkap gitu. Jadi untuk aplikasi sampai saat ini gua terus mereview produk-produk terbaru dari Coros dan Garmin, tapi tetap gua masih condong ke Garmin Connect sih untuk saat ini. Untuk battery and durability, jelas kalau untuk durasi si Coros Space 2 tuh jauh lebih menang dibandingkan si Forerunner 745. Ibaratnya kayak 1:2 lah, on paper-nya gue taruh di sini ya. Nah, kenapa? Karena di sini kan fiturnya nggak sebanyak si Forerunner 745. Dan setiap pemakaiannya, setiap gue latihan, gue selalu menyalakan musik dan push aux gue nyalain secara all day. Jadi, mesti lu pertimbangkan itu juga ya. Yang satu fitur secukupnya, dan yang satu lagi fiturnya tuh ada fitur tambahan gitu. Jadi kayak menurut lu yang lebih oke yang mana? Durasi lebih panjang tapi fiturnya cukup, atau nggak fiturnya ya ada yang kalau gue pribadi sih perlu banget yang namanya musik gitu. Nah, kalau untuk ukuran durability, kedua materialnya karena sama, jadi ya sama-sama aja sih. Yang penting lu harus hati-hati di bagian sensornya, karena kalau sekalinya lecet itu pastinya akan ada bermasalah. Nah, kesimpulannya apa? Nah, gue selalu percaya setiap produk itu pasti punya target marketnya masing-masing. Nah, kalau misalnya lu pengen sesuatu yang basic-basic aja, menurut gue si Coros Space 2 ini udah cukup banget sih. Tapi kalau misalnya lu kayak gue, seseorang yang perlu latihan dengan musik dan perlu masukkan insight yang lebih dalam lagi, entah itu dari segi health dan performance, nah lu mungkin bisa cek juga si Forerunner 745 gitu. Tapi konsekuensinya memang ya banyak fitur, performa baterai tentunya tidak lebih superior dibandingkan si Coros Space 2 yang fiturnya cukup, bukannya kurang tapi cukup aja. Tapi ya dengan fiturnya yang cukup cukup aja itu, dia jadinya baterainya bisa lebih panjang gitu. Jadi benar-benar tergantung lu, dan pasti price juga salah satu variabel yang mesti lu pertimbangkan. Karena gua langsung tulis aja ya di sini on papernya, si Coros Space 2 ini harganya lebih entry level jika dibandingkan si Forerunner 745 gitu. Again, kembali lagi kalau buat gua takeaways-nya, kalau lu perlu sesuatu yang cukup cuman buat lari atau enggak kayak ya buat memotivasi lu untuk lebih giat dalam berlari, dari lari sampai triathlon ini sih udah ada. Dan untuk fitur track run-nya, lu juga bisa lihat sendiri kan hasil tes gua, itu GPS-nya itu oke banget gitu. Nah, tapi kalau lu kayak gua yang perlu musik, ya Forerunner 745 mungkin bisa jadi pilihannya. Oke, segitu dulu aja product battle antara si Coros Space 2 dengan si Garmin Forerunner 745. Kalau misalnya lu ada pertanyaan lebih lanjut, jangan sungkan untuk DM kita di IG di @warinasiaofficial, atau enggak tulis di kolom komentar dari video ini. Dan kalau misalnya lu mau support kita, tentunya jangan lupa like, subscribe, komen, klik tombol loncengnya. Atau mau support kita lebih jauh lagi, buat yang belum tahu, waya.id atau Warinasia adalah perusahaan e-commerce. Jadi lu bisa mensupport kita agar lebih semangat lagi dengan membeli produk-produk yang kita review.
review. Atau enggak, kalau ada produk lain yang pengen gue review di YouTube channel ini, ya tulis aja di kolom komentar. Dan thank you and until next time.